Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini aku mau share kegiatan harian aku lagi. Ini aku lagi bongkar-bongkar belanjaan. Biasanya aku beli jajanan untuk anakku ini di pasar untuk persiapan sekolah ya teman-teman. Karena kalau sekolah tuh harus ada cemilan, jadi aku belinya di pasar karena aku belinya rencengan gini. Oke, ini aku beli untuk cikinya Citato dan Z. Dan aku juga beli popcorn. Dan aku juga beli pop mie. Ini pop mie-nya 3 dan untuk pop yang besarnya 1. Ini aku beli mie kremes ya teman-teman. Ini tuh 1 dus. Aku tuh lupa ya harganya berapa karena struknya udah hilang. Jadi mohon maaf ya teman-teman, untuk harganya aku enggak sebutin. Dan terakhir aku juga beli Oreo soft cake. Aku beli 1 pak aja. Nah ini dia teman-teman untuk belanja snack-snackannya segini aja. Karena ini untuk stok anakku sekolah untuk 3 minggu ke depan. Oke lanjut, ini aku mau bongkar belanjaan dari frozen food. Dan ini yang pertama aku beli nugget, aku beli mini pau. Ini tuh mini pau rasa blueberry dan daging. Ada juga mozzarella lumer dan terakhir ada sosis. Nah kali ini aku mau bongkar belanja bulanan yang sudah tayang videonya ya teman-teman. Nanti yang belum nonton aku simpan di deskripsi box ya. Oke, yang pertama ini ada tisu untuk menyerap minyak. Dan aku juga beli mie permih-mihan seperti biasa. Tapi kali ini aku gak terlalu banyak beli mie karena mau puasa juga ya. Jadi aku beli secukupnya aja. Mie gorengnya 6 dan mie kuahnya 4 kalau gak salah ya. Dan aku juga beli susu kental manis, teh celup, dan ini ada ciki-ciki untuk anakku sedikit. Dan aku juga beli larutan, ini tuh wajib ada menurutku karena aku tuh penggemar pedes ya teman-teman. Jadi ini aku selalu stok untuk di rumah. Ini juga aku belikan untuk anakku. Dan aku juga beli racik-racik ikan dan tempe. Aku gak beli racik ayam karena aku mau racik sendiri, pakai bumbu sendiri. Nah ini aku beli minyak, aku beli 3 liter aja untuk minyaknya. Mudah-mudahan cukup ya. Kalau gak cukup, paling aku beli lagi. Dan aku juga beli tepung roti, serbaguna, garam. Dan ini aku beli juga puding. Untuk tepung-tepungannya ini wajib ada dari tepung sasa ya, serbaguna, yang bala-bala. Aku juga beli kornet, masako ayam. Dan aku juga beli kecap. Ini aku beli yang ukuran sedang kecapnya. Aku juga beli sauri. Dan gak lupa persantanan, aku beli 2 aja karena takutnya kan nanti mau bikin kolak atau bubur kacang gitu ya. Ini aku cobain yang nasi uduk. Aku pengen cobain. Aku beli 1 aja. Oke, untuk makanannya cukup segitu aja. Dan ini aku lanjut lagi ya teman-teman. Di sini aku beli tisu kering merek Jolly. Aku beli 2 aja karena memang 1 bulan tuh aku butuhinnya cuma 2 aja. Dan ini untuk kamar mandi aku beli 4 ya. Ini dari merek WPC. Dan rencananya suamiku tuh mau bersihin toran, jadi agak sedikit banyak si WPC-nya tuh aku beli 4. Mungkin nanti untuk kamar mandinya 1, untuk bersihin torannya 3. Dan ini aku beli obat kumur juga untuk anakku. Ini tuh dari Total Care. Untuk obat kumur anak tuh dari Lestari
Listerine tuh belum ada ya teman-teman. Jadi aku beli dari Total Care aja. Dan untuk sikat giginya aku beli satu yang isi 3 dari Ciptaden. Untuk deterjennya aku beli Daya yang softener. Dan untuk sabun mandi ini selalu aku pakai Gift. Ini tuh harum banget wanginya, yang mulberry. Dan harganya tuh super murah banget teman-teman. Ini gak nyampe 30. Oke, lanjut. Aku juga beli pasta gigi, softener. Ini aku beli yang rencengan aja, softenernya yang sasetan aja. Aku juga beli spon dan kawatnya, kawat cuci piring. Ini ada obat nyamuk ya, isi ulang. Aku beli 2 karena sebulan tuh 2. Oh ya, tadi aku beli kamar juga untuk kamar mandi. Aku beli 1. Dan aku juga beli obat kumur teman-teman, 1. Dan untuk bulan ini aku tuh gak terlalu banyak beli produk non food ya teman-teman, karena mau puasa. Jadi aku nge-push untuk stok belanja makanan lebih banyak. Jadi untuk non foodnya aku belanja sesuai kebutuhan aja, dan gak kalap. Untuk makanannya nanti aku stok-stok lagi, dan aku juga mau stok buah dan sayurannya lebih banyak dari biasanya. Oke, aku juga ini beli diapers dari merek Sweety untuk anakku. Oke, belanjaan bulanannya udah aku bongkar semuanya teman-teman. Ini tuh aku belanja ke pasar untuk 2 hari. Jadi aku belinya sedikit aja. Ini ada per cabai-cabean, bawang-bawangan. Aku juga beli salam sereh, beli jamur juga. Ini tuh buat stok seminggu palingan ya, untuk per bawang-bawangannya atau enggak 2 minggu. Ini ada pete, ini tuh petenya lagi murah ya teman-teman. Terus ini juga ada untuk balado, aku mau beli kentang balado. Mau bikin kentang balado. Ini juga ada lalap-lalapan untuk masak hari ini. Dan terakhir lada dan jahe. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.